Raden Said Sukanto lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1908 di Bogor, Jawa Barat. Beliau merupakan anak sulung dari 6 bersaudara dari pasangan Raden Martomihardjo dan Raden Ajeng Kasmira. Sejak kecil, Sukanto telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya. Pada usia 8 tahun, RS Sukanto mulai belajar menembak. Terkadang, beliau memakai senapan angin milik pamannya untuk berburu ke hutan, serta belajar ilmu spiritual. Sebagai anak priayi yang mempunyai jabatan wedana, beliau termasuk anak yang beruntung di lingkungannya atau di tempat tinggalnya karena bisa bersekolah di sekolah Belanda. Menjelang umur 5 tahun, ia disekolahkan di sekolah taman kanak-kanak Belanda yaitu Vrouwbel School. Tahun 1914, ketika berumur 7 tahun, Sukanto melanjutkan ke sekolah rakyat Belanda, yaitu ELS, di Tangerang hingga kelas 2, kemudian melanjutkan di ELS Bogor. Hobi lainnya yang dimiliki Sukanto adalah bermain musik, menyanyi, dan bermain catur. Tamat dari ELS Bogor, Sukanto mendaftarkan diri di HBS di Bandung. Pendidikan HBS di Bandung hanya sampai kelas 2 saja. Selanjutnya, Sukanto harus pindah ke Bogor karena ayahnya telah pensiun. Sukanto melanjutkan pendidikannya ke HBS KW di Jakarta. Pendidikan HBS yang seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun terpaksa diselesaikan lebih lama karena dalam ujian akhir Sukanto tidak lulus. Hal ini disebabkan karena faktor kelelahan fisik karena setiap hari Sukanto harus pulang pergi naik kereta Bogor-Jakarta di samping kegiatan di luar sekolah yang sangat banyak dan menghabiskan waktu. Berkat motivasi dari ayahnya, sehingga membuatnya lebih tekun belajar, Sukanto berhasil menamatkan HBS pada tahun 1928 dalam usia 22 tahun dengan hasil yang mengembirakan. Selesai pendidikan dari HBS, pada pertengahan tahun 1928, Sukanto memutuskan untuk mengikuti pendidikan di Rijk Hoge School atau RHS, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang tepatnya terletak di Jalan Matraman. Khawatir drop out atau DO, karena kekurangannya di bidang akademis, menyebabkan Sukanto mencari pendidikan lainnya yang dapat meringankan beban orang tuanya, yaitu pendidikan yang memberikan ikatan dinas. Akhirnya, pada tahun 1929, Sukanto memutuskan keluar dari Rijk Hoge School atau RHS. Ketika itu, Sukanto baru mencapai kandidat tingkat 2 di Rijk Hoge School atau RHS Jakarta. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik RS Sukanto Cokroadiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11, jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia. Polri menyatakan dirinya kombatan yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi istimewa diganti menjadi mobil brigade sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain sebagainya. Periode 1950 hingga 1959. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat RS Sukanto yang bertanggung jawab pada Perdana Menteri atau Presiden.
Kedudukan Polri kembali ke Jakarta karena belum ada kantor, digunakanlah bekas kantor Hof van de Dienst er Algemeen Politie di gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian RS Sukanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi markas besar kepolisian hingga sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Pejuang dan Bapak Kepolisian RI yang cerdas, sederhana, dan memiliki integritas pribadi yang kokoh itu meninggal pada 25 Agustus 1993. Ini Polri pun telah tumbuh menjadi kepolisian yang modern dan profesional.